Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel Warung Hunter dan untuk episod kali ni je ya. Ini kami berada di Wadi Dawan. Dia terletak di Bukit Keramat, betul-betul berhadapan dengan kondominium Gedi High. Okay. Jadi hari ni kan saya bawa sahabat saya ni Ajiji lah untuk merasai sendiri kainakan nasi mendi dan nasi dagang kat sini. Pasti Pak Haji, 5 tahun lepas. Oh, pernah datang kan? 5 tahun lepas, aku dah pernah syuting kat sini. Oh, kira. Pipi ni. So, hari ni dah lama tak main syuting kan. So, tiba-tiba rindu teringin nak makan makanan dekat Wadi Dawan ni. Dia orang ni ada dua jenis lauk lah. Maksudnya nasi mendi. Okay. Makan dengan lauk mendi dan juga dengan lauk kapsah. Ini adalah set untuk nasi mendi dan juga lauk ayam mendi. Yang ni harga dia RM10. RM10. Ayam mendi yang dipotong 4 lah. Dia ayam quarter. Quarter. Jadi dia bagi juga dengan ni je. Ini adalah kuah kapsah. Kapsah. Lepas tu ini ada salad. Dan ini adalah katanya tomato cili. Campuran kan? Tomato dan juga cili yang di blend untuk dijadikan sos macam ni lah. Jadi kita rasa fresh kan? Nampak? Proses. Dan katanya dia menggunakan cili dan tomato yang fresh. Set mendi lamb. Portion dia lebih kurang sama dengan ayam mendi juga tadi. Dia juga datang dengan sup tomato cili. Kuah kapsah. Dan juga tomato cili yang diproses segar. Juga salad tadi lah. Cuma portion kambing dia agak menarik bagi saya. Banyak jugalah. Dia sama je. Kambing mendi dan juga kambing kapsah ni. Kambing kapsah ni dia macam berkuah sikit lah. Kambing kapsah dan juga set ni juga berharga RM17 je. RM17 saja. Set mendi ekonomi. Yang ni harga dia RM6 saja je. Allahuakbar. Murahnya. RM6. Ayam yang dipotong 8. Lepas tu sama juga ada kuah kapsah. Ada sos cili dan tomato ni dan juga salad. Nasi Arab ni standard dia belas-belas kat atas tu biasanya. Cuma nasi dia kurang sikit lah daripada yang sebuang ni. Separuh eh. Tapi bagi aku je. Dah balut. Memang balut. Kan, bagi aku okey lah dengan portion macam ni harga RM6. Isi dia pun boleh tahan banyak juga. Ada dua ketul untuk satu set ni. Dua ketul lah. Dua ketul. So dia pun cantik tak je. Nampak macam cantik kan? Hancur cantik, tak ada lembek dan tak ada yang jelata-jelata tu kan. Jadi. Sopan pertama dulu apa tu? Kos dia? Pas kita letak dalam mulut kan? Sebelum masuk tu dia berbau wangi macam macam bau saffron sikit rasanya. Ini dia punya cili tuang saya. Senang. Oh dia balance je. Masam-masam dia, pedas-pedas dia. Pedas? Bila gabung sos cili dengan tomato tu kan. Okay, first ambil dia lembut. Mana masak dah cukup. Oh dia punya ayam mendi je. Kami kapsah. Dan untuk set kambing kapsah juga berharga RM17. Kita test dia punya tekstur daging kambing tu sendiri. Ini lagi lembut. Tekstur daging kambing ni. Ini lagi lembut daripada mendi tadi. Kita simpan dulu nasi mendi ni. Sekejap kita sambung. Kita nak try pula dia punya nasi dagang tu je. Nasi dagang. Nasi dagang. Dia cara dia packing macam ni je. Dia dia bungkus dalam kelongsong daun pisang. Daun pisang macam ni. Lepas tu dia punya kuah dia letak asing lah. Dalam bekas macam ni. Buka dia punya lidi penyucuk dia. Tengok dalam dia. Okey tengok. Ada satu paket. Ni dia panggil apa dah dia panggil? Acar jelata. Acar. Kita panggil acar timun ni. Acar timun. Acar mentimun dengan bawang timun. Okey, dalam nasi dia dia punya bau pun aroma dia ni ya. Dia apa dia daun pisang ni? Nasi panas-panas bila bungkus dalam kelongsong daun pisang ni aroma bau dia ternaik tau. Lagi wangi beras tu.
yang menggunakan beras basmati, menggunakan santan asli, tiada MSG je. Untuk sebungkus ni, kalau lauk ikan air atau ikan tongkol berharga RM6. Kalau lauk ayam pula berharga RM7. So dia ada dua pilihan lauk lah, sama ada korang nak pilih ikan, ikan tongkol ataupun lauk ayam. Wow, sedapnya. Dalam ni kita tengok ada halba, ada halia sikit dan juga ada bawang merah kat sini. Itu dia memberikan satu aroma yang sedap je. Aroma tu dia bercampur dengan umpah, campur dengan aroma daun pisang bila kena panas kan. Betul. Ha, dia siapa dia kedap udara dalam tu panas tu bagi wangi lah. Aku dah tak tahan je. Jom je lah. Aku nak rasa je nasi dia tanpa kuah dulu. Oh, ada nampak lah. Dia punya halba-halba dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Orang utara makan nasi dagang. Apa pandangan? Sedap gila weh. Sama je macam aku makan 5 tahun lepas tau. Aku je selain daripada nasi kandang je, aku juga mengembari ni nasi dagang dan juga nasi kelabu je. Mana kau ni semua suka lah sebenarnya, asal makan lah. Tapi lebih pada nasi kandang lah kan. Betul-betul. Sebab daripada kecil kita masakan nasi kandang kan. Betul-betul. Macam mana? Sedap? Ui. Dia ada satu rasa macam mana nak jaga? Dia macam rasa macam kelapa punya santan sikit. Tapi naik tau. First kau masuk mulut, dia rasa macam lemak manis sikit tau. Lemak manis. Hujung dia tu pedas. Last lah pedas. Dia sikit-sikit hujung dia. Ada hujung dia. Dia tak pedas sangat. Bukan nak pedas. Tapi yang masak apa je? Hanya ada cili dia. Sekali. Cili ikan air ni masak apa ni? Dia gulai lah. Gulai. Ha. Dia panggil gulai apa? Gulai nasi dagang. Tak payah ni je kan? Kita akan susah cari lah nasi dagang yang sedap macam ni ya. Betul lah? Betul-betul. Setuju? Setuju. Memang aku setuju sangat. Orang Pantai Timur, especially orang Kelantan, orang Gano kita, mau main sini. Nak makan nasi dagang, rasa macam betul-betul kat Kuala Gano ke, kat kampung Gano ke, mai. Boleh telah sendiri. Siapa-siapa di sekitar Kuala Lumpur, Lembah Kelang ni, kedai Wadi Dawan ni, aku galakkan datang untuk rasa di nasi dagang dia. Orang Kelantan pun sama. Rasa makan nasi dagang selain pada nasi kerabu, boleh main sini. Dia ni buka bermula pukul 7 pagi tau. So menu untuk sarapan pagi dia orang ada laksam je. Laksam, pulut panggang, lepas tu dia orang ada nasi dagang. Lepas tu ada akok. Akok. Dan nasi mandi katanya bermula, dia orang start nasi mandi pukul 10 pagi lah. Waktu operasi Wadi Doa ni, dia orang ni bermula pukul 7 pagi sampai pukul 5 petang setiap hari. Cuma hari Sabtu kan? Kecuali hari Sabtu sampai pukul 3 petang dan hari Ahad sampai pukul 12 tengah hari. So kalau korang nak breakfast, nasi dagang, laksa, pulut panggang, akuk, korang boleh datang sini lah. Asli di Terengganu. Ya, ya. Sedap kan? Sedap. Aku boleh datang lagi ni. So sekian saja untuk episod kali ni je. Terima kasih lah kepada korang yang sudi menonton video ni sampai habis. Jangan lupa support kami, subscribe kami di YouTube. Tekan sekali button bell tu untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru daripada Warung Hunter. Follow kami di Instagram dan juga like kami di Facebook Warung Hunter. Yeah. Warung Hunter. Apapun menu-menu yang ada dekat Wadi Dawan ni memang layan weh. Layan eh? Bila ada lagi, aku rasa macam repeat eh. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh lagi. Assalamualaikum. Stay safe guys. Okay lah.